penaja utama Piala Malaysia 2013. Watsons. Pembinaan Wan Eri untuk Dixon Wakame dan untuk Farhan Tertik. 3 gol dalam 5 pertemuan dengan pasukan JDT ini. JDT tidak boleh membenarkan Farhan berada dalam keadaan begitu tanpa dikawal kerana kita tahu kebolehan Farhan dan itulah dia. Farhan kali ini berpandangan Jazarin pula. Dilambungkan tinggi, menanti Badri Radi, peluang untuk Badri Radi. 2-0. Ya, sekali lagi bola yang berpunca daripada Farhan dan Badri Radi begitu tenang sekali menyekat bola itu terlihat. Mengawal dan tidak membuat rembatan terus. Itulah ketenangan yang ditunjukkan oleh dua pasukan Kelantan ini, Badri Razi. Oh, masih dapat dikejar. Karol Fahmi Cik Mat terpaksa menutup ruang. Dan kemudiannya, Safi Sali merapatkan kedudukan. Kesilapan daripada Azizi. Dan ini adalah gol yang cukup penting untuk JDT. Menerusi sepakan percuma ini. Yang dihantar terus, muntah dari tangkapan. Dan itu dia, Opinan Waneri. Kembali memberikan advantage kepada pasukan Kelantan. Saya pasti Kelantan akan tetap bertungkus lumus untuk mencari. Oh, belum apa-apa lagi. Belum apa-apa lagi nak diperkatakan. Terus. Aggregate 6-5 sekarang ini. Berapa saat saja kelemahan barisan pertahanan JDT yang juga menjadi punca untuk mereka melepaskan satu lagi gol. Untuk Indra, larian seperti inilah yang bahaya. Farhan, peluang untuk Farhan. Andaran Indra Putra ataupun hantaran secara begitu selamba ataupun no look pass yang mencari Nor Farhan dapat mengatasi Aidil dan memang memilih sudut sebelah kanan pintu gol untuk menewaskan Zul Fadli. Desa Wakame tidak offside. Peluang untuk Desa Wakame berdepan dengan Zul Fadli.